Stadion JIS dihujani pujian jelang Piala Dunia U17. Suasana penuh kegembiraan dan semangat menyelimuti Stadion Jakarta International Stadium JIS yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan segera dimulai. Para kontestan dari seluruh penjuru dunia telah tiba di kota ini dan tak henti-hentinya memuji stadion yang akan menjadi saksi penting perhelatan olahraga internasional ini. Stadion JIS yang terletak strategis di tengah kota Jakarta telah menjalani berbagai renovasi besar-besaran sepanjang tahun terakhir. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional dengan standar yang tinggi dan memukau. Hasilnya, stadion ini telah bertransformasi menjadi salah satu stadion paling canggih dan indah di dunia. Ketika para kontestan Piala Dunia U17 pertama kali tiba di stadion tersebut, mereka tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka. Para pemain dan pelatih dari berbagai negara mulai menyuarakan pujian mereka terhadap fasilitas stadion yang luar biasa ini. Salah satu kontestan dari tim nasional Brasil menyebut Stadion JIS sebagai tempat ajaib untuk bermain sepak bola. Stadion JIS memiliki kapasitas lebih dari 60.000 penonton, tetapi yang membuatnya begitu istimewa adalah teknologi terkini yang telah diterapkan. Layar LED berukuran besar mengelilingi lapangan memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi penonton. Selain itu, fasilitas pelatihan yang canggih dan gudang peralatan yang lengkap telah memukau para pemain dan pelatih. Para pemain juga mengagumi kondisi lapangan yang sempurna dengan rumput hijau yang menyajikan permukaan ideal untuk bermain sepak bola. Ketua tim nasional Spanyol Sergio Ramos mengatakan kualitas lapangan di JIS tidak ada duanya. Ini adalah mimpi setiap pemain untuk bermain di sini. Para kontestan Piala Dunia U17 juga memberikan pujian kepada penyelenggara turnamen yang telah bekerja keras untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Seluruh tim dari panitia penyelenggara termasuk para relawan telah berupaya ekstra untuk menjadikan Piala Dunia U17 tahun ini menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah. Para penggemar sepak bola dari seluruh dunia pun sudah mulai membanjiri Jakarta untuk mendukung tim-tim favorit mereka. Dengan stadion yang luar biasa dan atmosfer yang penuh semangat, Piala Dunia U17 di Jakarta diharapkan menjadi momen bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini akan berlangsung selama sebulan dengan pertandingan yang menjanjikan aksi seru dari generasi muda talenta sepak bola terbaik di dunia. Semua mata akan tertuju pada Stadion JIS yang telah mendapat pujian dari para kontestan sebagai pusatnya semua aksi Piala Dunia U17.